Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya masih di channel Terasi Jomania Dan pada kesempatan kali ini saya akan men-share ke teman-teman Kebiasaan saya bagaimana cara memperbanyak cabang dari tanaman uh, Kamboja Jepang ya teman-teman Dan juga saya akan memperlihatkan ke teman-teman bagaimana cara memperbanyak tanaman Kamboja Jepang ini dengan cara stek batang Gimana caranya? Ikuti videonya sampai habis ya Oke, okay, yang pertama ya teman-teman kita langsung aja. Yang pertama saya akan beritahu ke teman-teman bagaimana cara memperbanyak tanaman kamboja Jepang ini dengan cara stek batang. Sebelumnya di video saya sebelumnya saya sudah pernah buatkan bagaimana cara memperbanyak tanaman kamboja Jepang ini dari biji bunganya ya. Bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya ya. Nah, ini saya sekarang akan praktekan yang cara stek batang. Ini saya singkirkan dulu. Saya akan ambil yang ini. Nah, ini ya. Maaf ya teman-teman, potnya agak kotor karena memang akhir-akhir eh, ini tuh hujan-hujan terus ya. Jadi potnya kotor, nah ini penampilannya sangat tidak bagus ya teman-teman. <tosok> Gak bagus ya kayak begini, coba bandingkan dengan yang ini. Beda ya, kalau ini bagus ya, karena dia banyak cabangnya. Ini juga hasil dari eh, pemotongan batang. Jadi sekarang caranya gimana? Langsung aja ya teman-teman, kita pangkas sebelah sini teman-teman pengennya pendeknya seberapa karena ini sudah ada dua cabang jadi saya mau uh, tambah banyak cabang lagi jadi kita potong saja begini cara motongnya uh, jangan jangan rata begini ya teman-teman karena saya ini kan simpannya di luar kena hujan juga jadi saya biasa potong itu serong begini Bismillah nah gini ya teman-teman ya karena uh, bertujuan agar kalau ada air hujan turun airnya hujan air hujannya itu turun langsung ke bawah gini ya tapi kalau dia posisinya kita uh, potongnya horizontal, otomatis kan begini ya uh, potongannya. Nah kalau ada air hujan nanti air hujannya itu uh, lama di sini di batang ini akhirnya busuk. Jadi tidak jadi tidak bisa keluar cabang baru malah jadinya busuk ya. Jadi lebih baik kita potongnya serong. Dan jangan lupa kalau mau potong-potong uh, batang tanaman usahakan pisaunya sudah disterilin dulu ya teman-teman. Ini saya sudah cuci dulu, kemudian saya kasih hand sanitizer ya. Nah, ini sebelah sini juga saya mau potong. Sama ya, serong ya teman-teman, potongnya. Nah, seperti itu. Kemudian, kita biarkan saja begini. Nanti pasti akan tumbuh cabang-cabang baru seperti yang di pot ini ya. Ini di pot ini, teman-teman, bisa lihat. Ini ada empat, ada empat bonggol ya. Nah, ini ada empat bonggol. Ini saya tanam dari biji. Yang pengen tahu gimana caranya, nanti bisa cek di video saya yang sebelumnya bagaimana cara memperbanyak dengan semai biji ya ini hasilnya dan kemudian saya potong serong juga ya teman-teman tuh nah ini sudah ada cabang barunya ini yang lebih banyak ini yang di, yang di tengah nih ini dia cabangnya ada satu dua tiga empat lima ini ada lima ya yang lain ada yang dua ada yang tiga ini masih ada yang kecil ada yang cuman oh ya, ini dua gitu ya tergantung ini aja ya untung-untungan kadang-kadang mereka bisa bercabang banyak. Oke, ini contoh yang sudah saya potong dan hasilnya seperti ini ya pendek dan rimbun. Nah, ini juga akan saya diamkan hanya seperti ini saja akan saya diamkan. Kemudian yang ini, yang ini nanti saya akan stekkan sayang ya teman-teman kalau nggak dipergunakan. Jadi kita mau stek aja. Gimana cara steknya? Saya akan siapkan medianya. Oke teman-teman, ini saya sudah persiapkan medianya. Di sini saya pakai kompos, kemudian sekam bakar. Boleh sekam bakar atau teman-teman punya sekam mentah fermentasi ya. Kalau suka mentah, lebih baik difermentasi dulu karena khawatir nanti ada masih ada Hama atau kutu yang menempel di sek sekam mentahnya. Kalau sekam bakar ya nggak apa-apa karena kan sudah dihilangkan uh, ya uh, kutukunya udah hilang karena proses pembakaran itu. Jadi ini saya campur aja perbandingannya uh, dua kompos yang kokopit sama sekam bakarnya satu-satu ya. Jadi kalau teman-teman ini dua genggam, nah, uh, kompos dua genggam, ininya misalnya satu genggam kokopit satu genggam uh, sekam bakar satu genggam. Kemudian kita campur aja. Campur sampai benar-benar rata ya teman-teman bahannya kecampur semua Oke jika sudah siapkan wadah bisa pakai pot atau polybag atau apapun tapi saya ini hanya pakai eh, gelas plastik bekas ya jangan lupa dilubangi bawahnya pinggir-pinggiran juga langsung kita siap tanam nah ini kalau masih ada getahnya di lap dulu aja ya teman-teman eh biasa pakai tisu aja kok kita lap gini langsung kita tanam begini simple ya nggak ribet nah ini Agak sedikit ditekan medianya biar batang ini nggak goyang. Ini yang kedua juga sama. Oh iya bekas hasil potongan yang tadi juga ya. Jangan lupa di lap begini bekas getahnya. Oke langsung aja. Tampilannya nggak bagus ya teman-teman. Nggak apa-apa. Yang penting kita tanam dulu biar sampai tumbuh dulu. Nanti kalau sudah ada akarnya, sudah ada tanda-tanda dia hidup, punya apa daun baru, teman-teman bisa pindah ke pot yang lebih besar. Kemudian nanti tinggal teman-teman buat mempercantiknya, dipotong aja sama seperti yang ini. Ini juga tadinya kan bentuknya cuma panjang gitu aja. Saya potong dan akhirnya hasilnya seperti ini. Jadi jangan khawatir bentuk awalnya seperti ini nggak masalah. Biarkan saja dia biar hidup dulu nanti kita treatment seperti yang ini ya, tanaman yang ini ya. Oke, tinggal kita siram. Kita siram ya, teman-teman. Kita siram dulu, siramnya sampai benar-benar ke bawah ya airnya nah, sampai netes ke bawah ya jadi eh, kita pastikan si airnya benar-benar basah sampai ke dasar ini ya potnya ini Nah, ini ya, sudah netes airnya, berarti sudah sampai ke bawah nih tersiramnya. Kemudian kita simpan di tempat teduh. Saya tidak pakai sungkup-sungkup, ya teman-teman, karena juga lagi musim hujan. Jadi, saya simpan aja di tempat yang teduh. Oke, teman-teman, itu tadi cara setek uh, tanaman kamboja Jepang, ya. Ini saya setek, saya simpan di botol apa? Gelas bekas. Nah, kalau teman-teman mau langsung tancap di tanah atau numpang dulu sama tanaman lain juga nggak apa-apa. Saya biasa suka seperti itu juga. Nah, ini ada hasil dari saya setek dan saya simpan di uh, numpang di tanaman yang lain. Yuk, kita lihat dulu. Shh. Nah, ini ya teman-teman. Uh, hasil dari saya potong ini tuh dari potongan <coughs> Kamboja saya yang sebelumnya yang juga sudah panjang saya simpan di sini saya numpang di sini di tanaman yang lain ini kalau ada rumput ya teman-teman cabutin -teman, aja. Nah ini hasilnya ya teman-teman. Nah ini dan saya tidak sungkup atau apapun saya simpan-simpan di sini saja numpang sama tanaman aglonema ini juga sebenarnya sudah jelek ya belum sempat saya uh, perbaiki. Tapi ini hasilnya alhamdulillah ada tiga batang. Yang ini sudah terlihat daunnya banyak. Yang ini belum ya, baru mau baru mau tumbuh daun-daun baru. Nah itu ya teman-teman. Kalau ini cara saya yang saya tancap numpang dengan tanaman lain ya. Kemudian kita lihat hasil dari uh, kemarin pemangkasan saya juga dengan tanaman yang memang sudah tua ya teman-teman. Nah ini di sini. Maaf ya, ini bercampur dengan tanaman ya teman-teman. Ini awalnya panjang, seperti tanaman kamboja saya yang sebelah sana. Nah, ini panjang seperti ini ya teman-teman. Kelihatannya kan nggak bagus ya, udah nggak nggak menarik. Jadi saya potong pendek-pendek. Nah, ini hasilnya seperti ini. Karena ini sudah dewasa, dia langsung keluar tunas cabang-cabang baru dan lihat ya, ini ada calon bunga barunya Langsung ya, teman-teman. Padahal hasil dari apa sih namanya percabangannya itu pendek ya, tuh hanya dua ruas jari saya saja, tapi sudah muncul bunganya karena memang ini saya potong. Tanamannya sudah dewasa ya, sudah pernah berbunga. Jadi gitu ya, teman-teman. Hasil dari pemangkasan batang kamboja Jepang. Jadi, kalau teman-teman sudah lihat tanaman kambojanya sudah jelek, sudah panjang-panjang, tinggi-tinggi dan pengen pendek tapi rimbun eh, praktikan aja cara ini ya tinggal dipotong, potong serong, diamkan saja nanti dia akan eh, tumbuh cabang-cabang baru yang nantinya justru akan terlihat lebih lebat dan bunga-bunga baru nah teman-teman kalau ada rumput atau apa ya di potnya kita ambilin ya teman-teman jadi biar nggak berebut nutrisi dan biar rapih juga kelihatannya ya Dan supaya cantik, lebih baik nanti saya pisah, ya. Ini, saya belum sempat sempat pisah, lebih baik uh, dipisah, ya, teman-teman. Jadi, terlihat cantiknya. Oke, teman-teman, itu aja video saya hari ini. Jumpa lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Uh, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.